Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah ma ba'da. Insyaallah alhamdulillah, rekan-rekan wali murid, rekan-rekan guru dan anak-anakku semuanya, kita dipertemukan oleh Allah dengan momentum yang super dahsyat namanya Ramadan. Ada yang dipertemukan dengan Ramadan ini mungkin lebih dari 40 kali, ada yang 30 kali, ada yang 20 kali. Bahkan ada juga yang mungkin baru pertama kali ini ketemu Ramadan, utamanya untuk anak-anak. Ketahuilah wahai anak-anakku semuanya, saudara-saudaraku, rekan-rekan guru dan rekan-rekan wali murid, bahwa berjumpa dengan Ramadan ini adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Saya gunakan satu analogi. Jika ada seseorang yang mendapati dirinya itu berhutang kepada sebuah instansi atau kepada seseorang, misalnya hutangnya 100 miliar. Terus kemudian orang itu atau instansi itu memberi kabar, datanglah ke rumahku, nanti akan kuhapuskan semua hutang-hutangmu. Saya kira ini adalah kabar gembira sekali bagi orang yang berhutang. Apalagi jika diberi tambahan, nanti kuhapuskan, kuputihkan semua hutangmu dan kau dibebaskan untuk membawa banyak harta dari rumahku. Akan menjadi sangat menyenangkan berita itu. Ramadan kira-kira analoginya kayak begitu. Allah melalui risan mulianya Rasulullah memberi kabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man soma Ramadana imanan waktu sabat. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Jika kita diampuni dosa-dosa yang telah lalu, adakah kebahagiaan yang melebihi dari itu? Maka sungguh, ini adalah momentum bagi para orang tua, bagi rekan-rekan guru, bagi siapa saja yang sudah balik, bagi siapa saja yang merasa dirinya pernah berdosa. Ramadan adalah kesempatan istimewa untuk melebur semua dosa-dosanya. Dan di ujung Ramadan, kita mendapati janjinya Rasulullah, janjinya Allah, kita diampuni semua dosa-dosanya, tergolong sebagai hamba Allah yang bertakwa dan layak untuk masuk surga. Mudah-mudahan para ayah mendapatkan ampunan dari Allah, para bunda mendapatkan ampunan dari Allah, anak-anakku semuanya mendapatkan ampunan dari Allah, rekan-rekan guru semuanya jamaah ini mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita semuanya layak dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya karena cara kita berpuasa imanan waktu sabar. Mudah-mudahan kita penuh harapan agar Allah mampukan kita ini untuk menjalani Ramadan ini dengan imanan waktu sabat, dan kita berkumpul kembali, reuni kembali nanti di Raudhatul Jannah, di taman-tamannya surganya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha, tetaplah bersenang-senang untuk menjalani Ramadan mulia ini, karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita ataukah tahun depan kita bertemu Ramadan kembali. Wallahu a'lam. Tetap semangat. Allahu Akbar.